kembali lagi ke pelepasan muter, muter. Yang bawah, mesin Honda C800 bawahnya. Part 2 Wes, tak lepas ya. Atas. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mesinnya sudah lepas dari sasisnya. Ntar tak kasih tahu kondisi stang layak apa enggak. Kemarin saya lupa ngasih tahu. Stang apa itu, Pak? Stang piston. Ini namanya stang piston ya. Emang ini enggak layak ya stangnya? Enggak tahu, belum saya lihat. Oh, gitu. Oke, mari kita lihat layak apa tidaknya ini ya. Bro, handphoneku bro, tolong bro. Ditaruh di tempat yang terang ya. Mau taruh sini? Sini aja. Ini loh bawahnya lampu itu loh. Bawahnya lampu itu. Bro. Ini lampu. Oh, apa dia mau di-upload di Facebook, apa YouTube? Ini itu buat duduk rek, jangan dikotori rek. Sini aja. Sini aja, Sen. Gelung, Gosen. Sesuatu terjatuh nih. Ayo. Dilap, oline sing nempel nang kursi mau dilap. Gelung, Bu. Buat anu, tempat duduk. Nah, kameramennya, kameramen. Palu karet atau kayunya dilepas. Oh, ntar dibalikin. Ini lapan mana, Sen? Jangan oline. Ayo. Ah, wes. Sudah. Mang. Soe ijen Pak Kos iki. Pak. Sini ini. Kali tengah enggak apa-apa aja. Ora apa. Ya wes copot aja. Kayaknya. Ya ntar dibalikin loh. Setelah ini. Oh, nyopot Pak Kus lah enak. Loh, copot Pak Kus. Boleh. Pak Kus, gimana tekniknya ini untuk melepas kursinya ini? Teknik yang supaya enggak hancur-hancur sama. Oh, masih gede. Ya, tonton. Nah, yo ngene. Nah, ini orangnya yang melepas takus. Nah. Lah saya ono yo. Ditutup. Dari yang ditutup ini. Dicopet ya bisa, cukup dari sini. Mau doa boleh, itu boleh. Oke. Hancur kalinya ini. Tiba-tiba kerang-kerang dino. Sama hari Pak Rosul. Pak Rosul. Hmm? Pak. Ini kursi ngising gitu. Kursi apa? Kursi E. Pokoknya coblos no. Oke. Ini Bapak bisa dilepas. Atau ininya aja. Ini namanya bintangan. Mana bintang? Ini bintang. Fungsinya? Ini fungsinya untuk gigi ya. Lah ini kan bisa berputar, ini biasanya gigi 0 atau netral. Oh, ini masuk 1, 2, 3. Ini karena dulu Jepang agak pelit ya, giginya cuma 3 jadi. Oke. Berarti kalau 4 bintangnya lebih tambah lagi ya? Oh iya, betulnya. Bentuknya nanti gitu. Bintang, bukan. Lah kalau giginya kayak Mega Pro gitu gimana? Ada gigi 5. Loh sama. Lebih banyak lagi bintangnya. Iya, juga 5.
kutik-kutik. Berarti kalau Mega Pro itu berarti bintang 7 ya. Jamu lah. Iya. Mega Pro itu 5, Bang. Ya itu bintangnya ada 5, kalau yang giginya 3. Oh, enggak. 1 2 3 4 5. Istilahnya namanya bintang kalau di itu. Indonesia. Oke, 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 oke. Oke, ada tangan-tangan. Tangan cucut boleh, kalau enggak ada tangan juga enggak apa-apa. Bro. Ini aja wis. Ini disimpan? Iya, tak simpen nih. Jangan. Apa itu? Tuh, pentil lah itu. Ini itil-itilan. Oh, itil. Oh. Ini jangan lupa bermain itil ya. Jangan lupa ini ya, as persamaannya dilepas. Mana mana? Ini dilepas dulu as. Ya, setelah dilepas. Iya, ya, dilepas as persamaannya. Kalau sudah, ini boleh dilepas boleh enggak? Ini oh, ini jangan lupa ini dilepas dulu ini. Sniper ring lagi, Om. Karena lihat Om. Lah, apakah ini kuat, Bung? Kuat. Terus terjamin, bro. Khawatir patah. Tenang. Oke. Ada openg-openg? Untuk? Sesuatu untuk mencongkel atau ya... pakai tangan juga boleh, gak apa-apa. Dikasihnya openg kayak gini, saya. Wah, bentar lagi montirnya ini terkenal namanya Indonesia ini. Per Kickstarter. Ini fungsinya nanti kalau ketika diputar dia otomatis kembali. Nah, pernah begitu. ada kasus Kickstarter enggak kembali itu pirnya patah. Oh, begitu. Mepleh. Iya, saya pernah tahu itu. Solusinya... biasanya tukang-tukang bawa galon aqua itu loh. Kickstarternya dibawa. Mepleh. Sepeda motornya jelek-jelek. Ya, hampir-hampir seperti inilah sepeda motornya jelek-jelek seperti ini. Oh, ini istimewa. Nah, kalau ini sudah, lalu apa lagi? Enggak usah pompanya ini enggak perlu dibuka ini. Enggak usah, enggak usah apa-apa. Okay. Nah, ini supaya tidak hilang, ini dilepas saja. Masuk sini. Iya, itu titilannya tadi dilepas. Titilannya ini. Ya, karena biasanya kalau dijungkir itu malik. Oh, malik. Ya, emang dijungkir itu malik. Iya, dari dulu. Oh, itu kayak iso diucul itu. Yang tengah. Iya itu? Heeh. Serius? Serius. Kata siapa? Oh, baru tahu ya. Lepas. Cuman yang satu nah, ada ya olinya. Ini motor dadakan ya gini nih, ternyata tahu. Oh, ya. Kalau sudah dibalik. Hmm. Numplak nanti ya. Sebelum dibuka ini ada bautnya. Ya. Dibukai semua. Maaf ya, bahasanya agak medok ini soalnya orang asal Surabaya ini ya. Yang punya motor nyariin kunci. P8 enggak lupa. Ada T8 satu biji. Mana? T8 nya betul. Ini namanya mana? Sweet Neutral. Maksudnya di sini nanti ada tutupnya lagi untuk fungsinya. Jadi ketika motor netral menyala itu dari sini. Karena ini itu. Ya ini berputar mengikuti rasio yang dibaliknya tadi, bintangan tadi. Oh, itu ya. Bintangnya tadi. Iya, tembusnya ke sini. Oh, betul. Iya. Nah. Ada yang lupa. Harusnya ini dulu pasti. Enggak apa-apa. Siap. Kita terangkanlah. Coba nyanyi lagi yang jelas. Saya gak bisa. Saya asli itu. Ini pembukaannya enggak rata, enggak apa-apa ini. Ya asal buka aja lah sekarang ini. Tinggal buka aja. Yang penting pemasangan harus top tier. Nanti jangan lupa gigi pompa olinya dipasang dulu ya. Mungkin sekalian dibuka. Oke. Iya, kelupaan. Ini dibuka karena ada bunyi nguk-nguk jika dimasukkan gigi ketiga. Gimana bunyinya? Seperti apa? Bung gitu ya. Suara terdengar di dalam mesinnya ya. Iya, bro. Oke. Beres kaki. Apanya, Pak, yang beres, Pak? Yang beres apanya, Pak? Ini nanti bakalan beres apa enggak gitu? Beres lah, kalau ada montir terhebat se Surabaya ya ini pasti beres. Ini kelupaan.
kelupaan. Wah, itu lain hal. Ini lo sen untuk apa ya ini? Sen enggak fungsi. Misterius ya. Cul. Baut ini ya? Heeh. Tahu ini fungsinya apa? Ini tembusnya ke setelan kampret ini. Nah. Nah, ini setelan tensioner. Ini part yang paling susah ini. Wah, kayak men tau gini gini. Yo. Bendeng, Pak. Gak koyo nama aku jarang nyamuk kok. Srit. Ini langkah paling susah. Cok, jane obat nyamuk ning kene teleng ini obat nyamuk. Ber. Membelah krengkes. Apa apa apa? Ulangi coba. Membelah krengkes. Ini langkah paling susah. Yes. Lu karet apa karet? Kok bisa susah kenapa ya? Soalnya kemarin habis diperbaiki. Begitu. Kerasi anaknya. Nah, kelihatannya saya perlu mundur sedikit lagi nih. Baut ada baut, baut sesuatu buat dipukul kok ini. Oh, sik sik. Bentar ya. Baut yang sudah lepas, sudah kan. Sudah semua. Oke, akan lanjut ke video part 3.